sejarah sejarah dalam kalangan murid-murid amat penting. Namun, cabaran guru dalam membentuk minat dan ingatan murid terhadap sejarah menjadi penghalang dalam merealisasikan tujuan tersebut. Guru-guru sukar untuk menerapkan kaedah yang sesuai dalam sesi pengajaran, terutama sekali semasa pelaksanaan PDPR. Oleh itu, inovasi role play games atau lebih dikenali sebagai RPG yang menggunakan teknologi telah dibina bagi mengatasi cabaran-cabaran ini. Inisiatif ini diambil bagi menghasilkan sebuah permainan interaktif agar pengajaran dapat menarik minat murid serta memberi impak lebih besar terutamanya kepada pembelajaran mereka. Jadi, penerapan pedagogi pembelajaran bermakna NPDL dalam inovasi ini amat sesuai digunakan serta sistem RPG playground yang secara pengguna membantu murid dalam menghayati sejarah dengan lebih mendalam. Arus pendigitalan yang semakin berkembang telah menyebabkan murid-murid tidak lagi tertarik untuk belajar dengan menggunakan kaedah yang biasa. Selain itu, wujudnya tanggapan bahawa subjek sejarah adalah membosankan. Aksi yang disanakan ini adalah penghasilan permainan interaktif sejarah yang dinamakan Misi Hero Pengemaran Paramus Suara. Genre permainan RPG ini sesuai kerana melibatkan pemain memegang watak dalam kisah permainan tersebut. Oleh itu, penghayatan terhadap sejarah akan berlaku. Sebagai contoh, penghayatan berlaku apabila terdapat ilustrasi Kota Melaka itu sendiri yang telah kami bina. Teori atau pendekatan yang mengukuhkan inovasi ini adalah game-based learning, iaitu GBL. Inovasi dalam pendidikan adalah penggunaan permainan ini oleh guru sejarah dalam PDBC atau PDPR berpandukan di SKP Kurikulum Sejarah Tahun 4. Melalui pendekatan ini, guru sejarah dapat mengamalkan sistem peer coaching di mana guru-guru sejarah ini berganding menghasilkan permainan sejarah ini bagi setiap tajuk sejarah dan saling berkongsi dan memberi komen membina agar menghasilkan bahan yang berkualiti bagi murid-murid. Inovasi yang kami hasilkan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran subjek sejarah. Alat yang sering menjadi pilihan para guru untuk proses pengukuhan ialah kuis. Tetapi kuis hanya akan menjadikan murid menghafal fakta semata-mata. Sedangkan proses pembelajaran abad 21 mementingkan proses pembelajaran bermakna iaitu penghayatan ilmu adalah lebih utama. Menangkan generasi kini lebih sinonim dengan permainan video, peluang ini harus dimanfaatkan oleh para pendidik untuk mencipta satu permainan video yang memberi manfaat kepada proses pembelajaran murid. Tambahan pula, penggunaan permainan video untuk pembelajaran subjek sejarah belum lagi dilaksanakan secara meluas di Malaysia. Jelaslah bahawa inovasi kami dapat membantu murid untuk mengukuhkan ilmu sejarah serta menarik minat murid untuk belajar. Malah, para guru juga dapat menambah baik proses pengajaran mereka sesuai dengan arus urbanisasi melalui penggunaan inovasi. RPG dalam pendidikan, sebelum dan selepas. Sebelumnya, elemen pembelajaran hanya merangkumi video, gambar, slide dan teks. Selepas penggunaan RPG, permainan boleh ditambah untuk memperbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Sebelumnya, pembelajaran kurang interaktif dan kolaborasi sama ada guru-murid atau murid-murid. Selepas penggunaan RPG, dua perkara tersebut akan lebih kerap berlaku. Sebelumnya, guru tidak mempunyai community, peluang atau kemahiran untuk menghasilkan permainan digital. Namun, selepas penggunaan RPG, guru boleh membentuk professional learning community untuk merealisasikan RPG dalam pendidikan. Kerana, satu akaun yang sama boleh digunakan oleh sekumpulan guru untuk menghasilkan pelbagai RPG bagi sesuatu subjek. Oleh itu, ia bukan sahaja sesuai untuk visual, auditory, malah gaya pembelajaran kinestetik. Sebelumnya, permainan digital dianggap tidak bermanfaat untuk pendidikan. Namun, selepas penggunaan RPG, guru boleh memanfaatkan permainan digital yang disukai oleh murid supaya mereka menghayati, minat dan ingat terhadap sejarah. Yang paling penting, RPG ini sangat sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah dan juga pembelajaran bermakna iaitu 6C, character, citizenship, communication, collaborative, creativity and critical thinking. Ini belum lagi digunakan di sektor pendidikan Malaysia secara meras. Apabila ramai pendidik tahu akan keberkesanan dan kelebihan RPG ini, ia dijangka akan berkembang ke seluruh Malaysia dengan mudah dan cepat. Selain itu, sistem RPG playground ini juga dapat menyelesaikan masalah yang sekian lama dikhawatiri oleh para pendidik yang ingin cuba menghasilkan permainan digital tetapi mengalami masalah kerana tidak mempunyai ilmu asas dalam penghasilan permainan digital. RPG playground tidak terhad kepada pendidikan rendah saja, manakala ia juga dapat dikembangkan kepada pelbagai peringkat pendidikan di Malaysia. RPG ini juga boleh digunakan dalam pelbagai subjek seperti subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan sebagainya. Oleh itu, tidak mustahil RPG akan dijadikan pilihan kaedah PDP oleh para pendidik pada suatu masa nanti. Bukan itu sahaja, inovasi RPG playground ini akan dapat nilai komersial jika dipatenkan. Selepas kami mendapat hak cipta hasil idea inovasi ini, ia dapat dipasarkan untuk mendapat nilai komersial pada masa hadapan. Kami yakin bahawa inovasi RPG ini membawa banyak kelebihan berbanding dengan produk lain.